Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya, Asep Ruder dari RPB School, RPB Klinik Bekasi. Di sini kita akan sharing tentang masalah yang sedang banyak terjadi dalam kehidupan sekarang ini, apalagi masalah pandemik dan sebagainya. Ini masalah keluhan. Siapa di antara sahabat-sahabat mungkin yang merasakan sering berdebar-debar, ketakutan, cemas, serba takut, serba khawatir, kemudian cepat lemas, atau mimpi yang buruk, kemudian terasa dada nyeri, kalau nafas tidak betul-betul sampai plong seperti itu ya. Nah, itu adalah psikosomatis, sahabat-sahabat semuanya, psikosomatis. Nanti saya di sini tidak sendirian, tapi kami bertiga dari RPB Klinik. Ini semuanya adalah saya akan perkenalkan. Beliau-beliau ini adalah betul-betul praktisi yang sudah lama di bidang masalah fisik dan di bidang masalah psikis. Dalam hal ini masalah psikosomatis, gerd, asam lambung dan lain sebagainya. Yang sebelah kiri saya, yang paling kiri, beliau adalah Bidan Dewi. Assalamualaikum Bidan Dewi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat semuanya. Alhamdulillah, beliau ini adalah sudah lebih dari 5 tahun dalam hal mempelajari dan mengaplikasikan, membantu banyak orang dalam hal masalah psikosomatis. Masalah psikosomatis, GERD, asam lambung, dan masalah-masalah pikiran lainnya. Ya, dalam hal ini psikosomatis. Begitu juga ada di sebelah saya, namanya Bidan Fani. Beliau sudah bertahun-tahun juga bekerja sama ataupun sama-sama mengabdi, sama-sama melayani klien di RPB School dan RPB Klinik untuk menyebarluaskan ilmu ataupun skill dalam hal menangani bagaimana biar yang psikosomatis ini merasakan kembali pulih lagi, kembali beraktivitas lagi, merasa hidup lagi. Ya, tidak ada satu orang pun yang terus ingin menderita. Nah, tidak panjang lebar, saya akan langsung bertanya kepada Bidan Dewi. Mungkin sahabat-sahabat banyak yang bertanya, apa sih keluhan-keluhan ini yang sering terjadi yang dibilang psikosomatis ini? Padahal kan bertanya ke mana-mana, misalkan ke medis, asam lambung, GERD, tapi kok diobatin nggak sembuh-sembuh? Nah, ini saya bertanya kepada Bidan Dewi, ini beliau ahlinya. Keluhan yang mendetail ini, yang sering dianggap sebagai keluhan sejuta rasa, ini apa sih, psikosomatis itu apa, kemudian keluhannya bagaimana, Bidan Dewi, silakan. Ya. Baik, sahabat semuanya, perkenalkan saya Bidan Dewi. Memang saya basicnya seorang bidan, tapi saya 5 tahun terakhir ini memang mendalami ilmu hipnoterapi, yang kebetulan memang ketika saya berada di klinik bertemu dengan pasien, bukan hanya dari fisiknya saja yang terasa, tapi dari psikisnya pun mereka butuh untuk didukung. Nah, di sini psikosomatis tadi disinggung oleh Kang Asep juga, psikosomatis adalah penyakit medis ya. Jadi medis yang 90%-nya itu berasal dari pikiran kita atau rasa yang timbul, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran seperti itu, yang akhirnya 10% berimbas kepada fisiknya kita. Bisa yang terjadi asam lambungnya sering naik turun atau nggak nyaman di perutnya, pusing, kemudian berdebar-debar seperti itu. Jadi perlu ditekankan lagi bahwa psikosomatis atau yang Bapak Ibu alami itu sebenarnya adalah medis, ada dalam medis, tapi memang sementara orang-orang di luar sana mungkin beranggapan bahwa ini bukan medis, karena memang mungkin munculnya bisa suatu saat, nggak bisa dipastikan gitu, tiba-tiba muncul, nanti hilang, timbul lagi, tapi diobati, di medis, di dokter itu menyatakan tidak ada apa-apa, dicek EKG normal, dicek jantung normal, kemudian di USG semuanya juga kondisi lambung semuanya bagus. Nah, tapi di situ mungkin dokter-dokter di luar sana belum cukup waktu untuk menjelaskan, maka dari situ saya mewakili tenaga medis belajar hipnoterapi untuk mengembangkan dan menjelaskan 90% tadi ada penyebabnya secara psikis. Jadi itulah psikosomatis. Wah, luar biasa. Jadi sama-sama psikosomatis ini memang luar biasa ya. Jadi kata Bidan Dewi tadi bahwa psikosomatis memang penyakit yang susah diobati, tapi kalau sudah klik ya secara medisnya, psikologisnya, dan tauhidnya itu diperbaiki, itu akan ketemu, betul ya Bidan Dewi ya? Ya. Nah, kemudian
yang jadi pertanyaan adalah kenapa bisa terjadi psikosomatis? Kenapa bisa terjadi psikosomatis? Sehingga tadinya kan biasanya merasakan wah, mungkin saya ini tadinya itu ceria, kemudian wah sakit walaupun pusing, walaupun meriang, saya tetap kerja. Tapi sekarang kayak yang lemah banget, nggak ada semangat hidup. Nah itu psikosomatis. Kenapa penyebabnya bisa seperti itu? Ya, kalau untuk penyebab sendiri sebetulnya banyak sekali faktor penyebabnya ya. Bisa saja ketika kita gali ternyata ada masalah di masa lalunya. Mungkin pernah kejadian ketabrak atau kecelakaan, mungkin melihat saudaranya, melihat orang tuanya sakit, kemudian membantu selama merawat orang tuanya sakit, akhirnya merasa bahwa kalau orang tua sakit kayak misalkan diabetes atau tekanan darah tinggi, di situ biasanya si anak karena mengurus ini saudara saya sakit, orang tua saya sakit dengan keluhan yang sama, tekanan darah atau diabetes, maka menganggap dirinya akan sama seperti itu, akan sama bahwa saya keturunan ini pasti saya akan seperti itu, dan akhirnya itu membuat diri kita menganggap semuanya itu sama dengan orang lain, yang dialami orang lain akan terjadi pada diri kita. Kemudian bisa juga dari informasi-informasi yang kita lihat di YouTube, kemudian di Google, ya biasanya kita merasakan nggak nyaman di perut kita. Nah, karena penasaran belum sempat ke dokter, maka kita searching di YouTube. Yang dicari adalah tentang tanda-tanda penyakit apa, tanda-tanda misalkan tanda-tanda kematian atau penyakit jantung. Nah, yang dicari setiap hari adalah informasi negatif seperti itu. Karena informasi yang masuk, informasi negatif tadi, maka mengiyakan diri sendiri, mempersepsikan bahwa oh sama sekali sama betul dengan yang dirasakan saya, seperti yang dituliskan ada di internet tersebut. Jadi semakin mensugestikan diri sendiri bahwa saya ini adalah orang yang sakit, padahal sebetulnya memang belum tentu terjadi sakit seperti itu. Kemudian ke dokter dengan argumen dokter di luar sana beranggapan bahwa saya mempunyai keluhan sama seperti orang kena penyakit jantung, tapi ternyata dicek EKG tadi normal, dan itu adalah dari psikisnya, anggapan dari diri kita sendiri. Kemudian penyebab yang lain bisa jadi karena trauma ya. Kemudian bisa juga tadi karena selain informasi negatif, trauma, kemudian kita sering mengeluh juga ya, sering mengeluh kepada orang lain, sama akhirnya input yang masuk adalah input yang negatif. Dan penyebabnya ada juga, memang ada penyakit, misalkan penyakit itu ringan sebetulnya, cuma pada saat kita berobat menyampaikannya mungkin kurang tepat, atau kita yang merasa bahwa disampaikannya itu sangat membahayakan untuk diri kita, sehingga kita khawatir berlebihan kepada kondisi tubuh kita, kondisi diri kita, sehingga psikosomatis itu lebih mencemaskan diri sendiri dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, anak, suami, bahkan tidak terurus karena ego. Psikosomatis itu ego ya, ego mengurus diri sendiri, khawatir terhadap diri sendiri, kemudian di situ juga lupa malah solusinya apa ketika kita merasakan ketakutan, kecemasan, kemudian lemes, ada juga seperti itu ya, lemes yang dirasa bukan lari ke solusinya, bisa makan, bisa minum, padahal itu solusinya untuk meningkatkan gula darah, tapi di situ ketika lemes adalah yang dicari adalah saya ini kalau lemes tanda-tanda penyakit apa, saya kalau keringat dingin itu kenapa, kemudian saya berdebar-debar ini jangan-jangan penyakit ini. Nah seperti itu sebetulnya sih keluhan ringan, tapi kita salah arah saja, salah arah untuk mencari apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi untuk saat ini sih saya sarankan untuk bapak ibu yang mengalami penyebab-penyebab atau keluhan-keluhan tadi seperti kecemasan, keringat dingin, kemudian pusing, berdebar-debar, di lambung pengobatannya sudah berkali-kali atau kemanapun tapi belum ada solusinya, saya stop dulu untuk mencari informasi di Google tanpa mengikuti arahan dari mentor-mentornya bahwa ini benar atau tidaknya. Karena siapapun bisa memberikan informasi ke sosial media dan di situ belum tentu kebenarannya. Jadi berhati-hati kita sharing di situ, di YouTube, di Google, seperti itu, tapi kita juga menyaring informasi yang kita butuhkan. Ketika kita tidak membutuhkan informasi negatif, maka yang dicari lebih baik informasi positif, ya. Gitu, supaya tidak memberikan semakin buruk efeknya kepada diri kita. Jadi sahabat-sahabat, udah jelas sekali ya dari Ibu dan Dewi tadi, bahwa psikosomatis itu kebanyakannya dari trauma, diawali dari trauma, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya, tentang yang dialami, yang ditonton, yang dilihat, yang dibaca. Nah, udah jelas ya dari Dewi tadi. Jadi betul. Nah, kemudian yang 10%-nya juga